Ataukah kalian di era Tiongkok kuno, khususnya pada pemerintahan dinasti Song, para gadis di sana melakukan praktik pengecilan kaki yang disebut kaki teratai. Mereka beranggapan kalau punya kaki yang kecil itu dianggap estetik dan lebih mudah buat memikat laki-laki di masa itu. Dikatakan biasanya wanita dewasa di zaman tersebut mempunyai panjang kaki sekitar 3-4 inci, dan yang biasa melakukan praktik ini biasanya anak wanita dari keturunan bangsawan aja cuy, atau anak orang-orang kaya aja gitu.